Cenderamata atau dogif kenduri merupakan salah satu item pelengkap sesebuah majlis perkahwinan. Majlis tampak kurang berseri tanpa ada buah tangan untuk para tetamu membawa pulang sebagai kenang-kenangan. Jadi, apakah dogif atau cenderamata yang sesuai untuk majlis perkahwinan? Assalamualaikum. Hai, saya Ella daripada Dogif Kahwin KL. Okay, hari ini saya nak share tips berkenaan dengan tempahan dogif kepada bakal-bakal pengantin di luar sana yang ingin melakukan majlis perkahwinan ataupun majlis pernikahan. Okay, tips yang pertama adalah kena tahu bajet dan juga kuantiti yang ingin ditempah supaya dogif yang ditempah itu tak terlebih ataupun tak terkurang. Kedua, kena tempah awal. Okay, kebiasaannya slot akan penuh pada musim cuti sekolah yang panjang dan juga pada musim perayaan. Jadi, korang kena tempah at least 3 bulan sebelum majlis untuk kita sediakan dogif tu pada waktu yang ditetapkan. Okay, tips yang ketiga, pilih dogif yang berguna dan bermanfaat untuk tetamu supaya tetamu dapat gunakan selepas majlis ni nanti. Contohnya seperti dogif sejadah, set sudu dan garfu, dogif makanan seperti coklat, brownies, cookies, muffin dan lain-lain lagi. Kenapa kita kena sediakan dogif untuk para tetamu kita? Adalah kerana ia adalah pelengkap majlis dan juga tanda terima kasih kita kepada tetamu yang hadir dan meraikan dan mendoakan kebahagiaan perkahwinan kita. Jadi tak salah untuk kita keluarkan sedikit bajet untuk menggembirakan dan meraikan tetamu yang hadir. Memberikan dogif kepada tetamu perkahwinan merupakan tradisi sejak dahulu lagi. Ia juga sudah menjadi salah satu dekorasi semasa majlis perkahwinan berlangsung. Ia adalah satu-satunya kenangan yang tetamu anda bawa balik untuk memperingati perkahwinan anda. Sudah pasti anda ingin meninggalkan memori indah kepada sanak saudara dan rakan-rakan taulan, bukan? Pesona pengantin, jawapan kepada segala yang anda cari untuk perkahwinan.